Assalamualaikum, anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah berita menarik sepanjang minggu lepas dalam arena dunia teknologi. Di Malaysia, pihak BlackBerry telah memperlihatkan BlackBerry Q10 sekaligus menjadikan Malaysia negara pertama di Asia yang menerimanya. BlackBerry Q10 akan ditawarkan bermula pertengahan Mei ini di mana membawakan harga jualan saranan RM2,388 Malaysia. Namun, pengguna seperti biasa boleh mendapatkan peranti BlackBerry 10 yang didatangkan dengan papan kekunci fizikal ini pada harga yang lebih murah melalui pakej dan pelan khas daripada Maxis dan Celcom. Selain itu, pada minggu ini juga Maxis dan Astro secara rasminya telah mengumumkan pengenalan pakej Astro Beyond IPTV untuk para pelanggan Maxis Home sekaligus membawakan perkhidmatan tersebut kepada lebih ramai pengguna di seluruh Malaysia. Samsung pula pada minggu ini telah memperkenalkan Galaxy Tab 3 yang mana variasi skrin bersaiz 7 inci diperkenalkan terlebih dahulu, didatangkan dalam pilihan Wi-Fi dan juga 3G. Namun, tarikh bilakah ia akan tiba di Malaysia masih tidak diketahui lagi. Bagi para peminat permainan pula, pihak Rockstar Games telah hadir dengan 3 video trailer baru memperlihatkan kisah di sebalik watak-watak protagonis dalam permainan Grand Theft Auto 5 yang akan dilancarkan pada bulan September kelak. Activision turut tidak ketinggalan di mana turut memperlihatkan video teaser untuk Call of Duty Ghosts dan bakal memperlihatkan ia bersama-sama pengumuman Xbox generasi baru pada 22 Mei kelak. Salah satu aplikasi terbaru minggu ini adalah InstaD. Aplikasi ini membolehkan pengguna mengambil gambar dan gambar tersebut disertakan dengan lokasi, arah kiblat, waktu solat, hadis dan juga doa. Gambar tersebut juga boleh dimuat naik di laman Instagram, Facebook dan juga Twitter. Dan akhir sekali, pihak Instagram memperkenalkan sokongan baru pada aplikasi Android dan iOS mereka membolehkan pengguna merakamkan gambar dan tag rakan mereka padanya. Jadi itu adalah rangkuman secara ringkas daripada kami di Amans. Bagi mereka yang pulang mengundi pada hujung minggu ini, berhati-hati di jalan raya dan jangan lupa jalankan tanggungjawab anda. Saya Nisa K dan saya tak boleh mengundi. Yosh!